Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil kiram yang sama-sama kita takzimi, beliau pengasuh pondok pesantren As-Salafi Miftahul Huda, Romo Kiai Haji Ahmad Munir Abdullah beserta ibu nyai. Syarat dan ketentuan izin pulang santri. Enggang poinipun inggih menika di antaranipun diperbolehkannya pulang itu jika ada 3 alasan. Inggih menika yang pertama walimatul ursi atau ada acara keluarga, yaitu mungkin keluarga kandungnya, kakaknya ada yang menikah. Engkang kaping kalih inggih menika sakit. Di mana sakit yang ditentukan di sini yaitu ketika putra-putri jenengan sakit teng pondok dan sudah diberobatkan di klinik terdekat mriki. Dadose ketika larane jenengan sakit teng pondok niku akan diberobatkan di klinik sekitar pondok. Jika nanti kok 3 hari ngapunten nggih, kok tidak ada perubahan, nanti walid kamarnya akan menghubungi jenengan kan jemput teng pondok. Engkang ketiga yaitu syarat napa nggih diperbolehkannya pulang, yaitu ada keluarga engkang meninggal.